Kita orang duduk dekat level 27. So, view dia KL lah sebenarnya cerita. New experience untuk saya sendiri adalah tuan pergi Tejau Studio. Really stress tau. Dia orang akan ajar A to Z. Macam mana untuk painting, macam mana untuk gabungkan color-color. Breakfast dekat hotel ni saya rasa lain sikit. Semua cukup sifat lah. Garam dia, pedas dia, manis dia. Dekat sini, dia punya cereal tu banyak, memang banyak. Ada macam-macam jenis. Dia punya cereal, dia punya kekacang. Berries-berries yang kering tu yang banyak. Sebab Intan suka campur benda tu. Puas hati, memang puas hati. Okey, sekarang ni Intan dengan tim Vocat ada dekat Le Meridian Hotel. Ada dessert, ada biskut, ada pear. Pear tu cute gila. Tapi yang dessert tu memang banyaklah, banyak jenis. And dia punya presentation, Intan bagi A. Hotel ni ada buat satu package which is playcation. Satu package sempena cuti sekolah. Mana yang ada family yang nak datang stay sini. So, package playcation ni dia akan ada satu deluxe dan satu lagi luxury punya room. So, dia difference lah tapi experience dia sama. Intan punya bilik deluxe room. So, bila deluxe room ni dia macam agak besar sedikit lah kan compared to bilik yang biasa. Kita orang duduk dekat level 27, tingkat 27. So, view dia KL dan KL lah sebenarnya cerita. Playcation ni, diorang ada bagi satu kira macam untuk kita berkarya, berseni lah kan. Package ni kan package untuk keluarga. So, kita orang pergi Tejau Studio dan buat painting batik. Pihak Tejau suruh kita orang pilih dulu. Design batik dan lepas itu, dia bagi orang kata tak limat dululah macam mana nak color batik tu. New experience untuk saya sendiri adalah bila diorang ajar macam mana nak mix color untuk dapatkan color-color yang kita nak. Really stress tau. Dia macam sebenarnya benda tu tak susah pun. Kalau macam you guys tak tahu macam mana cara nak painting, diorang akan ajar. Diorang akan ajar A to Z. So, Tejau Studio ni lokasi dia lah dekat Matic, which is Malaysia Tourism Information Center. Bersebelahan dengan KLCC dan bersebelahan juga dengan Pelita Nasi Gandar tu. Kalau korang nak pergi lagi. Breakfast dekat hotel ni saya rasa lain sikit. Tadi saya try chapati. Lepas tu saya try puri. Lepas tu saya try apa lagi? Roti bom. Tiga benda ni saya rasa sedap. Lepas tu saya try pula English breakfast. English breakfast pun sedap. Dia rasa macam semua cukup sifat lah. Garam dia, pedas dia, manis dia. Dekat sini dia punya cereal tu banyak. Memang banyak. Ada macam-macam jenis. Dia punya cereal, dia punya kekacang. Dia punya apa lagi yang macam berries-berries yang kering tu yang banyak. Sebab Intan suka campur benda tu. Macam untuk kanak-kanak 12 tahun ke bawah, breakfast pun tu cuma jadi sangatlah berbaloi. Dan nak tambah lagi fresh, of course lah kena kita ambil jus. So tadi saya ambil a few jus, orange dengan carrot tak salah saya. So untuk freshkan waktu pagi sebelum terjun ke pool.
berada di swimming pool dan ada a few family kat sini. Dan ada juga foreign dan local tourist lah kat sini. Dia punya view lawa. Nampak pokok-pokok, ada bangunan, nampaklah KL tu. Swimming pool ni adalah dia pakai air masin, salt water. Lebih orang kata go green lah. Compare dengan typical pool-pool yang lain yang pakai klorin tu. Apa yang special untuk package playcation ni? Kan kita dah check-in pukul 12 kan? So, dia rasa macam tak puas kalau kita check-out awal. Tapi untuk package ni, korang boleh check-out selewat pukul 5 petang. So, Intan puas hati sebab Intan rasa kena dengan harga, harga berpatutan. Kalau korang nak tengok harga berapa, mungkin ada package ataupun harga promosi ke apa, korang boleh tengok di website Land Meridian Hotel. Kalau rating, kalau per 10, Intan bagi 9.9. Puas hati, memang puas hati. Secara rumusan yang saya boleh bagi in term of transportation ataupun nak datang ke sini senang sebab satu, sebab dia berhadapan dengan KL Central, which is korang boleh ambil bus, taxi ataupun train. Itu first untuk transport. Untuk lebih experience tidur, saya rasa sangat-sangat selesa. Ditambah pula kita duduk dekat tingkat 27, so bila tidur sambil tengok view tu nice lah orang kata. Dan in term of makanan pula, macam saya cakap tadi, makanan dekat sini sangat sangat sedap, rasa lokal, rasa original. Dan rating yang saya boleh bagi, saya rasa 9/10. Okey, so kali ini korang dah tengok kami review Hotel Land Meridian. Jadi mungkin next time lagi banyak review yang kami buat. So terima kasih sebab tengok video ni. Jangan lupa subscribe YouTube Voket dan follow kita punya social media di Instagram, Twitter dan Facebook. Terima kasih. Jumpa lagi.